Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Mahathir sudah jual, bila SPRM nak beli? Seperti yang diduga, bila SPRM ambil tindakan menyita Menara Ilham kepunyaan Daim Zainuddin dan keluarga, manusia yang paling kepanasan adalah Dr. Mahathir. Ada sebabnya Dr. Mahathir kepanasan dan rasa tidak puas hati dengan tindakan SPRM. Pertama, sebab Daim Zainuddin memang dikenali sebagai blood brother Dr. Mahathir dalam dunia amla. Bila dah blood brother, faham-faham sajalah banyak rahsia yang dikongsi bersama yang tidak boleh didedahkan di dunia luar. Yang kedua, bila Daim Zainuddin disiasat nanti tidak pasti banyak rahsia-rahsia amla mereka berdua akan terdedah. Pasti ini akan menggugat kedudukan Dr. Mahathir sebagai Presiden AMLA Malaysia. Terkini dalam hantaran beliau di akaun Facebook, Dr. Mahathir kononnya menyindir pedas tindakan SPRM ke atas Daim Zainuddin. Dr. Mahathir mahu supaya semua yang bergelar tun di Malaysia disiasat oleh SPRM termasuk dirinya. Saya bersetuju sepenuhnya bahawa tun perlu disiasat. Jika mereka tidak dapat menjelaskan di mana atau bagaimana mereka mendapat wang itu, harta mereka harus disita. Tidak perlu mendapatkan bukti dokumentari tentang salah laku mereka, syak wasangka saja sudah memadai. Tun bukan saja perlu disiasat, mereka juga perlu direman sehingga mereka mendedahkan sumber wang mereka. Jika mereka tidak berbuat demikian, ia pasti kerana mereka mahu menyembunyikannya, sindir Dr. Mahathir. Ada maklumat yang dikatakan sekarang ini aktiviti menukar nama aset-aset di luar negara sedang rancak dilakukan. Siasat juga anak isteri Tun di Malaysia dan jangan dilupakan juga Tan Sri.